Assalamualaikum, dan di video kali ini saya akan memperlihatkan tentang semua tanaman yang ada di teras mungil rumah saya. Dan kebetulan di teras mungil ini sering saya jadikan tempat untuk sekedar selfie-selfie atau santai sejenak di sela kesibukan sebagai penjual online. Ada Philodendron Monstera Borsigiana, baru saya beli sekitar bulan lalu. Kondisi daunnya emang kurang begitu mulus, dan alhamdulillah sekarang udah muncul daun baru ya, kira-kira sejak 2 hari yang laluan. Dan saya juga punya Philodendron Gerigi atau Philo Crocodile. Saya punya beberapa dengan variasi ukuran ya, berbeda-beda. Tadinya ini satu pot dikasih sama saudara, terus saya pisahkan ke dalam beberapa pot. Saya suka tanaman ini karena bentuk daunnya yang lumayan unik. Sekilas sih hampir mirip-mirip seperti piro jari ya. Selanjutnya ada tanaman spider plant ya. Apa sih namanya? Spider plant ya. Saya punya satu yang saya tanam di pot bulat ya. Oke, dan next ada Philodendron Burlemax atau Philo Brekele. Tadinya kondisinya kurang begitu segar untuk daunnya, dan alhamdulillah sih untuk sekarang sudah mulai terlihat segar kembali daunnya. Nah, untuk tanaman ini, tanaman Sansevieria ya, pasti semuanya juga sudah pada tahu ya. Ditanam di pot telur, ternyata ya menurut saya sih ya, ini ya cukup terlihat cantik ya. Untuk indukannya yang ini sudah sangat-sangat rimbun. Dan ini khusus tanaman yang paling besar ya di teras rumah saya, namanya Monstera Deliciosa. Sudah cukup lumayan tua juga dan lumayan gede ya. Akar anginnya juga nih, saya perlihatkan ya, segede gini. Dan insya Allah saya juga sedang mengembang biakannya dengan cara memancing akar baru. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa saya update di video selanjutnya ya, untuk perkembangan akar baru lewat pancing akar angin ya. Untuk tanaman ini biasanya saya simpan di atas meja kecil ya. Saya nggak tahu ini jenis tanaman apa. 2 batangnya saya tanam di media air atau water propagation, dan satu lagi saya tanam di tanah. Cuma untuk yang di tanah ini emang kondisinya dari saat saya mengambil tanaman ini emang cukup besar ya. Untuk tanaman ini namanya Monstera ekor naga ya. Saya kurang tahu ya nama latinnya apa, kalau nggak salah Epiphrenum ya, kalau nggak salah sih, lupa saya. Saya tanam ini di water propagation, punya sekitar 3 tanaman, dan sekarang sudah muncul akar ya. Dan rencana saya akan pindahkan ke media tanah ya, kalau sudah rimbun akarnya ya. Dan untuk tanaman yang terakhir, ini koleksi beberapa tanaman yang saya tanam di pot tempel atau pot dinding. Untuk potnya saya memakai pot argo dengan tambahan ram tentunya, agar potnya bisa nempel ya. Bisa dilihat sendiri ya, ini beberapa koleksi tanaman yang saya tempel di pot argo. Oke teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan videonya bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya ya. Boleh like jika kamu suka video ini. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.